Omsetnya berapa sehari? Kalau misalnya kalau rame hampir 500-an. 500 ribu sehari. Receh, reporter kece. Sawadikap, lain tuk lain. Mas Petrus, udah berapa lama jualan di sini? Udah 2016. 2016. Terus pas ada Citayam Fashion Week ini tahu dari siapa? Ya, setiap malam di sini saya. Mulai jam berapa? Sore. Sore. Selesainya jam? Jam subuh. Subuh. Omsetnya berapa sehari? Kalau misalnya kalau rame hampir 500-an. 500 ribu sehari? Ya kalau rame. Itu untungnya atau gimana? Bukan. Omsetnya? Kalau untungnya paling 250 lah bersih-bersih. 250 ribu sehari, gila. Kali 3, 7,5 lu ya. Iya. Kalah UMR sini alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Yang paling laku apa? Budaya cappuccino, Kak. Budaya cappuccino, yang dingin. Kalau boleh tahu ini modal segini nih, satu gini berapa, Bang? Minimal 3 juta lah. 3 juta satu gini. Ini lu punya sendiri apa di modalin orang? Punya sendiri. Punya sendiri, gila. Udah berapa tahun ini? 8 tahun ini. 8 tahun Mas Petrus ini jualan ya. Dan untungnya alhamdulillah banget nih sekarang ya kan, karena ada Citayam Fashion Week. Katanya ini Citayam Fashion Week kan udah mau udahan nih. Menurut Mas gimana? Setuju enggak sih di enggak boleh fashion show di runway situ? Ya tergantung pemerintahnya aja. Oh gitu. Iya. Ya udah deh, gitu aja ya. Thank you ya Mas Petrus ya, sukses terus ya. Itu dia GoPay sehari bener berarti. Thank you ya Mas. Iya.